Seorang warga Ujung Tanjung Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi ditemukan tewas tenggelam saat tengah mencari ikan. Diduga korban tewas akibat terjepit sela-sela batang kayu saat menembak ikan di dasar sungai Batang Jujuhan. Di samping hanya menggunakan peralatan sederhana, sungai dengan kedalaman sekitar 8 meter ikut menyulitkan proses evakuasi korban. Usai ditemukan, korban langsung dilarikan ke puskesmas hingga akhirnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga.